Nah, ini. Ini. Kita kecilkan. Selamat ketemu lagi dengan Plesir Channel. Pada pagi hari ini kita berada di spot Riyadi untuk melihat-lihat kondisi terkini spot Riyadi. Pada saat ini tempat-tempat wisata di sini sudah mulai tambah lagi. Salah satunya bangunan itu lagi. Ada di sebelah sana juga ada bangunan lagi. Pokoknya di sini nanti pelan-pelan tapi pasti tempat yang bagus ini akan menjadi daya tarik para wisatawan dan tentunya akan menambah pendapatan dari warga di sekitarnya, karena dengan adanya tumbuh papan seperti itu akan memberikan hal baru. Namun pada kesempatan pagi kali ini, wah ini cuacanya di sana mendung dengan tebal sekali. Tapi lihat di sini, wow, sangat indah sekali seperti di Switzerland. Lagi-lagi di Switzerland. Dan nih lihat pematang sawah yang terlihat seperti kotak-kotak, sangat cantik sekali kalau dilihat dari sini. Memang ini view yang sangat menarik sekali dengan keindahan di sana itu, Candi Prambanan. Coba saya zoom, mudah-mudahan enggak kabur. Nah, ini Candi Prambanan. Itu Candi Prambanan, candi yang sangat termasyur. Dan pada kali ini Gunung Merapi kayaknya malu-malu untuk menampakkan dirinya. Nah, ini cuacanya kalau di sana bagus banget. Namun di sebelah sana, wow, gelap sekali, bikin deg-degan. Nah, inilah salah satu view keindahan yang luar biasa di spot Riyadi. Dengan hamparan sawah yang sangat luas sekali dari deretan di sana, dari sana itu terus sini, sangat indah sekali, bukan ya. Inilah view cantik di spot Riyadi. Ya, udah beberapa lama saya nggak berkunjung ke sini, ternyata juga sudah ada penambahan objek wisata, salah satunya yang itu bangunan di sana di belakang tulisan spot Riyadi itu. Nah, ini adalah spot baru untuk spot Riyadi. Untuk foto-foto di sini cantik banget. Oke. Kalau tidak puasa, jajan di sini. Nah, jajan di sini paling asik banget dengan nyantai, minum kopi sama indomie rebus itu. Wah, nikmat yang sesungguhnya di sini. Sangat luar biasa. Dan pada kali ini spot Riyadi cukup sepi karena mungkin puasa. Ini kan puasa hari ketiga. Hari ketiga. Abaikan yang baru hari kedua, itu abaikan aja. Pokoknya hari ini hari ketiga. Jalannya juga sudah sangat luas sekali ini, karena ini sih jalan ini akan menuju ke daerah sana, bangunan itu. Namanya tadi apa, Amarta atau apa itu? Oke. Ini salah satu, dulu belum ada bangunan benteng ini, tapi sekarang sudah ada. Karena view yang paling pokok ada di sini. Nah, ini kalau mau lihat rumah-rumah di sini. Nah, ini
rumah-rumahnya nampak kecil sekali. Atau kita zoom? Kemudian kita zoom. Oh iya, itu kelihatan itu. Oh, ini. Nah, ini. Ini. Kita kecilkan lagi. Keindahan di spot Triadi pada kesempatan kali ini sangat eksotik, sangat cantik sekali dengan view pematang sawah, hamparan yang pakai permadani di sini. Nah, ini dia, luar biasa bukan? Bukan. Iyalah, ini sangat cantik sekali, sangat indah sekali. Oke, mungkin sampai sini aja liputan spot Triadi. Nanti ya kita sambung lagi papan wisata yang lain yang tentunya akan lebih cakep, lebih cantik lagi. Di sebelah barat sana ada tempat wisata baru suatu, dan satunya lagi saya nggak apal saya. Nah, ini saya zoom kawasan daerah Kecamatan Prambanan. Nah, itu. Oke. Oke. Dari Plusir Channel mengucapkan terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Salam Plusir Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.